إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام. Seorang mukmin tak layak baginya untuk merasa aman dari makar Allah. Karena sesungguhnya yang merasa aman dari makar Allah hanyalah orang-orang yang merugi. Allah berfirman, Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi saja, kata Allah. Makar Allah hanyalah diberikan kepada orang-orang yang kufur kepadanya, yang berbuat dosa, yang selalu memaksiati dan menentang perintah-perintahnya. Allah berfirman, Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wahum na'imun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun. Afa aminu makrallah. Apakah penduduk desa itu merasa aman untuk didatangi azabnya di waktu malam di saat mereka sedang tidur? Ataukah penduduk desa itu merasa aman untuk didatangi oleh azabnya di waktu duha di saat mereka sedang bermain? Ataukah mereka merasa aman dari makar Allah? Seorang mukmin merasa khawatir dirinya disesatkan oleh Allah akibat daripada dosa-dosanya, ya akhal Islam. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengabarkan bahwasannya seorang mukmin di dunia ia berada di atas ketakutan, khawatir, namun ia juga berharap kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, La yajtami'u fi mu'minin amnani wa khawfan. Tidak akan berkumpul pada seseorang dua rasa aman dan dua rasa takut. Siapa yang merasa aman di dunia, ia akan ketakutan di hari kiamat. Siapa yang merasa takut di dunia, maka ia akan merasa aman dalam kehidupan akhirat. Umat al-Islam a'azzakumullah, berapa banyak orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan ia dari arah yang tidak disangka-sangka, ya akhul Islam. Kita lihat, ada orang semakin berbuat maksiat, semakin Allah memberikan kesenangan demi kesenangan. Semakin Allah memberikan kepada dia berbagai macam kenikmatan. Apa yang dia mau dalam kehidupan dunia Allah berikan, sementara ia terus-menerus berbuat kemaksiatan. Sehingga orang ini merasa dirinya disayangi oleh Allah. Orang ini merasa bahwa Allah telah ridha kepada dirinya karena Allah telah memberikan kepadanya berbagai macam fasilitas kehidupan. Ia tidak sadar bahwa itu adalah makar Allah atasnya. Maka dari itulah Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallah a'ta lil 'abdi ma ahab." Apabila kamu melihat Allah memberi kepada seorang hamba ma'ahabba minad dunya, apa yang dia mau dari kehidupan dunia, wahuwa muqimun ala ma'asyati, sementara si hamba ini terus menerus berbuat dosa, fa'innama huwa istidraj,
Sesungguhnya ia itu adalah diulur oleh Allah agar lebih sesat, agar lebih keras siksanya. Subhanallah. Saat ia berbuat maksiat, kenikmatan-kenikmatan menyapa dia. Kalau ia merasa dirinya, Allah telah menyayangi dirinya. Adakah ya akhal Islam perkara yang sangat dikhawatirkan oleh seorang mukmin dari perkara seperti ini? Allah mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan ketika mereka telah melupakan peringatan. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka telah bergembira dengan pemberian yang Allah berikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, sekonyong-konyong azab menimpa mereka. Fa idzahum mublisun, maka mereka pun menjadi orang-orang yang berputus asa. Akhal Islam, ini makar Allah untuk orang-orang yang banyak berbuat maksiat dari arah yang ia tidak sangka. Ia menyangka dirinya diridai oleh Allah dengan kenikmatan, padahal Allah murka kepadanya. Allah ingin agar ia lebih keras siksanya pada hari kiamat. Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Makanya Imam At-Tabrani meriwayatkan, wa Rasulullah SAW bersabda, idza aradallahu bi'abdin syarra, apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bidzambih, Allah akan biarkan ia dengan dosanya. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah balas seluruhnya dosa-dosa tersebut kelak pada hari kiamat. Sementara azab akhirat lebih berat daripada azab dunia, ya akhal Islam. Ini yang dikhawatirkan seorang mukmin. Ia terkena makar Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, ya akhal Islam, akibat maksiat-maksiat yang ia lakukan. Terkadang, ya akhal Islam, seseorang yang berbuat maksiat, Allah tidak suka kepada dia. Akibat daripada maksiat-maksiatnya tersebut, lalu kemudian Allah jadikan hatinya berat kepada ketaatan. Allah jadikan hatinya tidak menginginkan kebenaran. Allah tutup hatinya, ya akhul Islam. Bahkan yang lebih berat dari itu, ketika hatinya dibalikkan oleh Allah, dia melihat kebenaran sebagai sebuah kebatilan dan melihat kebatilan sebagai sebuah kebenaran. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itulah, ya akhul Islam, azakumullah, ketika orang-orang munafik itu hendak ikut berperang bersama Rasulullah SAW dan Allah tidak suka mereka keluar berperang, maka Allah pun mengatakan, fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin, maka Allah pun menjadikan hati mereka berat dan dikatakan kepada mereka, duduklah kamu bersama orang-orang yang duduk. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, berarti ini tanda hamba yang Allah tidak inginkan dia kebaikannya. Berarti ini tanda apabila Allah berpaling dari seorang hamba, dijadikan hatinya berat untuk melaksanakan ketaatan. Ketika ia hendak berjalan ke masjid, terasa berat kakinya. Ketika ia hendak membaca Al-Quran, terasa keluh lisannya. Ketika ia berzikir kepada Allah, setan pun mengingatkan ia kepada kehidupan dunia. Kepada ia ketika ia hendak tahajud, ia pun lebih tenang dengan tidurnya. Sehingga akhirnya ia berat untuk menaati Allah. Ini merupakan tanda di antara makar Allah kepada seorang hamba, ya akhal Islam, di mana dijadikan ia berat dalam ketaatan dan mudah dalam kemaksiatan. Na'udzubillah, nas'alallah as-salamata wal-afiyah. Ini pun perkara seorang mukmin seharusnya berintrospeksi diri. Apakah selama ini ia dijadikan oleh Allah berat kepada ketaatan, ataukah Allah berikan kemudahan demi kemudahan? Bila ia melihat Allah memberikan kemudahan, bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah yang telah memberikan kepada dia kemudahan untuk menaati Allah, menjauhi kemaksiatannya.
Tapi ketika ia berat kepada ketaatan, segeralah ia bertaubat kepada Allah. Segera ia banyak istighfar kepada Allah. Segera ia minta kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan demi kemudahan dalam menaati Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Umat al-Islam, sesungguhnya seorang mukmin akhul Islam selalu waspada dan waspada, jangan sampai makar Allah mengenai dirinya sehingga ia pun kemudian disesatkan oleh Allah akibat daripada dosa-dosa dia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Ummatal Islam, lihatlah orang-orang ahli kitab itu, mereka semakin panjang waktu bukan semakin takut kepada Allah, tapi semakin keras hati-hati mereka akibat daripada kefasikan mereka. Maka Allah mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu taqala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Janganlah mereka, orang-orang beriman itu, seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Waktu berlalu panjang kepada mereka, dengan panjangnya waktu itu menjadi keras hati-hati mereka, dan kebanyakan pun mereka orang-orang yang fasik. Akankah ya akhal Islam, ketika kita di awal-awal menuntut ilmu, kita bisa menangis, kita takut kepada Allah, ketika kita begitu semangat, tapi ketika waktu berlalu panjang, kita telah menuntut ilmu bertahun-tahun, ternyata tidak menambah rasa takut kita kepada Allah, tapi semakin mengeraskan hati-hati kita. Itu adalah di antara bentuk makar Allah kepada seorang hamba. Allah tidak suka kepada dia akibat maksiat-maksiat dia, akibat ia tidak ada kesungguhan untuk memperbaiki dirinya. Umat al-Islam, di antara bentuk makar Allah kepada seorang hamba, dijadikan si hamba itu disibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Amin i'radillahi 'anil 'abdi an yushghilahu bi syai'in la ya'ni." Tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah jadikan si hamba itu sibuk dengan perkara yang tak berguna. Dia lebih semangat kepada hal-hal yang sia-sia. Dia lebih semangat untuk melakukan perbuatan yang tak ada berguna untuk agamanya, tidak pula untuk dunianya. Sementara Allah mensifati orang-orang yang beriman itu, walladzinahum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Ketika yang sia-sia itu telah menjadi sebuah kebiasaan dia, akhwal Islam, akan mudah bagi dia untuk meninggalkan ketaatan. Akan mudah ia berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman. Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikri Ar-Rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, kami jadikan setan sebagai teman yang akan selalu menemani dirinya. Auzubillah. Setiap mukmin hendaklah waspada. Setiap kita hendaklah waspada untuk senantiasa terus memohon kepada Allah agar dikuatkan di atas sirat, jalan yang telah Allah bentangkan ini, di atas ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Seorang mukmin hendaklah terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya yang akan Islam, jangan sampai ia wafat di atas su'ul khatimah. Ia berharap agar ia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, yaitu dengan cara membiasakan kebaikan dalam kehidupannya. Ia berusaha biasakan lisannya berzikir kepada Allah. Ia biasakan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ia tidak ingin membiasakan hidupnya untuk perkara yang maksiat. Demikian pula perkara yang tidak bermanfaat.
Karena kata Syekh Utsaimin, seseorang biasanya akan meninggal di atas kebiasaan yang ia lakukan. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل عبادتنا يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا في هذا البلد يا رب العالمين اهد قلوبهم ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين وأرشد شباب المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين